Kementerian Penempatan Penduduk Afrika Selatan berminat untuk menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka dalam menyediakan perumahan lebih baik untuk penduduk di negara berkenaan. Persetujuan dicapai hasil pertemuan kedua-dua belah pihak di Melaka hari ini. Antara yang dibincangkan, langkah menjadikan kemampanan projek-projek perumahan di Melaka sebagai contoh untuk digunapakai di negara benua Afrika itu. Selain itu, mendapatkan khidmat syarikat-syarikat tempatan bagi menguruskan projek-projek pembangunan perumahan dan dalam masa yang sama, turut menyediakan kegiatan ekonomi kepada penduduk. Menteri Perumahan daripada South Africa yang datang ke Melaka untuk melihat beberapa projek pembangunan perumahan termasuk Rimbunan Kasih. Yang Rimbunan Kasih ini bukan saja pembangunan fizikal, it's not just physical development of housing area, but it is also to bring about betterment for the people who live in it with the economic activities, kegiatan ekonomi yang menjadikan mereka itu menampung kehidupan mereka safe. And of course we are also wanting to see a project that is in Melaka here, which shows this sustainability at its best, where there are sustainable houses and sustainable jobs to ensure that there's a sustainable livelihood. We would like to get that company that is running the project to South Africa to come and assist us manage our housing development, because we are looking for partners, international partners, to come and assist us with building houses. Mm-hmm. Lindiwe sebelum itu mengunjung hormat Ketua Menteri di Kompleks Sri Negeri Aikroh. Turut serta Duta Besar Afrika Selatan ke Malaysia, SI Melanga. Kerajaan Negeri Melaka memohon Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani supaya membuka ruang dan peluang kepada nelayan tradisi untuk dinaik taraf kepada nelayan konvensional. Ia bagi membolehkan golongan itu memperoleh pendapatan yang lebih baik sekaligus dapat meningkatkan hasil tangkapan. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri, Dato' Hassan Rahman berkata, langkah berkenaan amat penting dalam tempoh jangka panjang kerana jika kelonggaran diberi, diyakini nelayan berpotensi dapat membantu kerajaan mengurangkan kebergantungan import hasil laut dari luar. Bagaimana nelayan boleh mendapat hasil tangkapan yang banyak? Untuk itu, kementerian juga boleh memikirkan kaedah memberi peralatan yang canggih yang boleh mengesan ikan-ikan di laut, bukan sahaja kepada nelayan-nelayan laut dalam, nelayan yang kelas tinggi, tapi nelayan tradisi ini juga boleh diberi peluang memiliki peralatan-peralatan yang sedemikian rupa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat tahunan Persatuan Nelayan Kawasan Jasin di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sungai Rambai. Portfolio Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri juga mencadangkan kepada kementerian agar golongan nelayan tradisi yang berpotensi di negeri ini perlu diberi peluang untuk memiliki lebih dari sebuah bot dalam usaha mengembangkan potensi mereka menjadi usahawan berjaya. Kelonggaran syarat pemilikan bot itu perlu agar potensi para nelayan berkenaan tidak terbatas dengan hanya memiliki sebuah bot sahaja. Dato' Hassan berkata pihaknya turut mencadangkan agar seorang pemilik lesen bot boleh mendaftarkan bot-bot miliknya dengan nombor siri berbeza selain membenarkan bot tersebut dikendalikan pekerja yang digajikan. Kerajaan Negeri Melaka berharap pada suku ketiga tahun ini, penerbangan Melaka ke Guangzhou, China dapat direalisasikan selepas empat wakil daripada syarikat China Southern Airlines mengadakan lawatan ke lapangan terbang antarabangsa Melaka, LTAM. Exco Pengangkutan dan Pemulihan Projek Negeri, Datuk Lim Ban Hong berkata, lawatan yang diketuai Pengurus Besar Syarikat Berkenaan Lee Yi Dong itu bertujuan untuk melakukan kajian yang lebih terperinci mengenai LTAM. Dua bidang diberi perhatian semasa lawatan itu antaranya panjang landasan serta sistem teknikal operasi LTAM. Mereka datang sendiri untuk melihat
pasaran yang sedia ada, di mana saya difahamkan mereka akan melakukan kajian dari segi pasaran ini melalui dua aspek, iaitu satunya berkenaan dengan pelancong, jumlah pelancong-pelancong asing terutama dari negara China yang datang melawat ke Melaka, dan tempat-tempat yang menarik perhatian mereka, dan keduanya dari segi aspek jumlah industri ataupun pelaburan, projek-projek pelaburan yang di mana pemiliknya ataupun pelaburan itu berasal dari China. Ditemui pemberita di LTAM Batu Berendam, Datuk Lim menjelaskan lawatan tersebut satu usaha berterusan selepas kerajaan negeri dan wilayah Guangdong menandatangani memorandum persefahaman pada September tahun lepas. Sebagai permulaan, penerbangan Melaka ke Guangzhou akan menggunakan penerbangan khas. Sekian paparan berita dari Melaka.